Ish. Ha, dah apa? Tak ada apa. Kalau tak ada apa, tolong Atok angkat pisang ni. Boleh je. Letak sini. Aduh. Atok, nak. Wih. Oh, pisang. Ui, kau ni macam tahu je Atok tengah lapar. Terima kasih. Sama-sama. Goreng pisang ni beli ke atau? Bukan goreng pisang, Atok. Pisang goreng. Sama je. Makan tetap sodap. Tak sama. Goreng pisang tu perbuatan. Pisang goreng. Makanan. Yelah, Upin Ipin memang bijak. Huh? Banyaknya pisang. Atok nak buat apa dengan pisang-pisang ni? Nak jual. Siapa nak beli? Atok. Tak sedap. Itu pisang tanduk. Tak sedap dimakan macam tu je. Kelat. Kan ini pisang juga. Yang lain kecil. Yang ni besar. Baru pas makan. Pisang tanduk. Kalau hendak dimakan. Perlulah dimasak dahulu. Goreng ke, buat pengat atau buat krepek pisang, barulah enak dimakan. Macam tu juga dengan pisang abu dan pisang nangka. Banyaknya nama-nama pisang. Ada banyak lagi. Ha, kalau nak makan, makan pisang emas ni. Oh, pisang emas. Dengar. Huh? Pisang emas di bawah belayar. Masak sebiji di atas peti. Allah, saya sudah lupa. Hey, hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati. Atuk tahu. Marvelous. Alah, itu patung lama. Pantu warisan, mestilah Tok tahu. Ah, Jajik, mari makan sekali. Banyak pisang ni. Ini pisang, kalau buat krepek, sangat sedap. Oh, tak ada siapa nak buat krepek dengan pisang tu. Oh, ya ke? Kenapa pula? Tanyalah opang kau. Dia mesti tahu. Korang bawa berat-berat tu. Ni semua Atok bagi opa. Ada buat pisang, umbut pisang, jantung pisang, dan daun pisang untuk akak. Ambillah. Ui, banyaknya. Terima kasih adik-adik akak yang comel. Kak ni, dapat daun pisang pun suka sangat. Mestilah.
Sebab akak boleh buat banyak nasi lemak bungkus. Buat banyak-banyak tak laku. Buat apa? Alah, opa ni. Tak adalah. Opa gurau je. Opa, pokok pisang ni macam pokok kelapa juga kan? Pokok seribu guna? Betul. Semua bahagian pokok pisang berguna. Opa, kenapa ada pisang yang boleh makan macam tu je? Dan ada yang kena goreng dulu, baru sedap dimakan. Oh, macam mana nak tahu pisang bahagian? Dah, tak payah baik tanya. Kerja kau makan je. Alah, kak ni. Kita orang nak tahu juga. Opa. Opa! Seminggu ni habislah kebun pisang aku. Nak apa? Atuk nak cepat ni. Atuk nak pergi mana cepat-cepat? Nak pergi kebun pisang lah. Ikut. Boleh tu? Boleh lah. Tapi bagi tahu opa kau dulu. Nanti tercari-cari pula dia. Opa! Kita orang yang kata pergi kebun! Agak dah. Kalau hujan berterusan, inilah jadinya. Kesian Atuk. Kesian. Tak apa. Kita tanam semula. Kita? Dah jadi dengan korang ni? Kotornya. Baru habis bersihkan kebun. Kecap kau main. Seronok, Opa. Banyak cantik muka korang.
Kotor-kotor nak ikut sini. Ikut belakang. Nanti. Ambil ni. Terima kasih, Atuk. Cepat-cepat. Ha, tu nak buat apa pula? Macam ni.